إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي له ولا رسول بعده. Yang sekarang kita berdoa kepada Allah Taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan setelah bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Adabul Usra, yang mana kemarin-kemarin kita sudah sampai pada bab yang berwalidain badan macam aksir. Kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Malam yakun maksiat, bukan di dalam maksiat. Berbakti kepada kedua orang tua, akan tetapi bukan di dalam maksiat. Haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz qala haddatsana Abdul Malik bin Al-Khattab bin Ubaidullah bin Abi Bakr al-Rasuli laqitu Ramah قال حدثني رشيد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال محمد بن عبد العزيز menceritakan kepada kami berkata عبد الملك بن الخطاب بن عبيد بن أبي بكر البصري dia berkata laqitu bi Ramah, aku bertemu dengannya di Ramah. Qala haddatsani Rashid Abu Muhammad. Rashid Abu Muhammad menceritakan kepadaku an Syahr ibn Hawshab, dari Syahr ibn Hawshab, an Ummi Darda, dari Ummi Darda, an Abi Darda, dan dari Abu Darda, qala berkata awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitisr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku dengan 9 perkara yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara wasiatnya adalah la tusyriku billahi syai'an wa in qutta'ta aw hurrita. Yang pertama, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusyrik billahi syai'an. Janganlah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa in qutta'ta aw hurrita, walaupun engkau dipenggal lehermu atau hurrita atau dibakar. Ini adalah wasiat dari Rasulullah SAW yang pertama. Kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala walaupun kita dipenggal leher kita atau dibakar. Wala tazrunna as-salat al-maktubah muta'ammidan. Dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah janganlah kalian meninggalkan salat 5 waktu atau yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disengaja. Kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat dengan sengaja tanpa ada alasan yang syar'i. Maksudnya berjamaah di situ. Jika misalnya alasan yang syar'i itu bisa ditoleran, maka seperti halnya kita ketahui hadis yang sahabat dia buta masih tetap berjamaah. Tapi kalau suatu wajib
maka janganlah kata Rasulullah SAW, tatrukullah salat, kita meninggalkan salat dengan sengaja. Dilarang hukumnya seseorang meninggalkan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan buri'at minhu dhimmah. Wa man tarakaha muta'ammidan, Rasulullah SAW menjelaskan atau melanjutkan perkataannya, jika kita meninggalkan dengan sengaja, maka buri'at atau buri'at minhu dhimmah, maka dia akan atau dia tidak akan mendapatkan jaminan. Yang mana kita ketahui jaminan di sini, para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala jika sudah menjamin baginya, memasukkan dia ke dalam surga, karena dia tidak menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mendapatkan jaminan tersebut. Yang ketiga, Rasulullah SAW melanjutkan wala tashrabunna wala tashrab minna al-khamra, dan janganlah kalian meminum minuman khamr, minuman keras. Kemudian yang benar Allah Subhanahu wa taala, berbagai bentuk minuman keras itu kita dapati di kehidupan kita. Antara itu baik namanya terang-terangan dengan minuman keras ataupun yang tidak terang-terangan, kita banyak sekali dapati di kehidupan kita. Maka kata Rasulullah SAW, janganlah meminum minuman keras atau al-khamr. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, baik terbuat dari yang halal atau yang haram. Misalnya anggur, dia halal, tapi memabukkan, maka hukumnya haram. Fa innaha miftahu kulli syarr. Rasulullah SAW menjelaskan sesungguhnya khamr itu adalah kunci segala keburukan. Jika kita sudah meminum minuman keras, minuman khamr, maka bisa jadi perbuatan yang lainnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, kita bisa melakukannya dengan sendirinya. Wajib walidayk wa in amaraka an takhruja min dunyaka. Dan selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, atik walidayk, taatilah kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka. Walaupun kata Rasulullah SAW, jika kedua orang tua kita memerintahkan kepada kita untuk menyerahkan isi harta, isi dunia kita atau harta kita dikeluarkan atau diminta oleh kedua orang tua, maka pada Rasulullah SAW kita tetap taat di kedua orang tua kita. Fakrujlahuma, Rasulullah SAW bersabda, fakrujlahuma, maka keluarkanlah untuk keduanya, keluarkanlah harta kita untuk kedua orang tua. Wala tunazi'anna ulatul amr. Dan Rasulullah SAW melanjutkan wasiatnya, dan ja'anlah kita tunazi'anna ulatul amr, janganlah kita melawan pemerintah, melawan pemimpin, pemimpin kaum muslimin. Wa in ra'aita annaka anta, walaupun kita melihat pemimpin kita dia dalam keadaan yang salah dan kita dalam keadaan yang benar. Itu adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang selanjutnya, wa la taqrir min az-zahfi, dan janganlah kita lari dari medan peperangan. Wa in halakta wa farra ashabuka, walaupun kata Rasulullah SAW kita binasa, kita kalah di dalam medan perang, dan teman-temanmu lari dari kamu, kata Rasulullah SAW. Wa anfiq min tawrika ala ahli, dan Rasulullah SAW berwasiat yang selanjutnya, dan
Kata Rasulullah SAW, berikanlah nafkah, berikanlah nafkah dari hartamu adalah berikan kepada keluargamu. Wala tarfa' asaka 'an ahlika. Dan juga Rasulullah SAW mewasiatkan dan janganlah kita lalai dalam mengawasi, ya, dalam mengawasi di dalam sebuah pendidikan untuk anak kita, untuk mereka. Wala tarfa' asaka 'an ahlik. Dan janganlah kita lalai melalaikan pendidikan untuk keluarga kita. Kita tidak boleh menyepelekan pendidikan terhadap anak kita atau keluarga kita, maka jagalah pendidikan anak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afifhum fillah azza wa jalla. Dan ajarkanlah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ajarkanlah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis hasan, hadis ini hasan